Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan kesamaan dari ciri-ciri, sifat hidup, tempat hidup, terus makanan, terus kemampuan adaptasi, dan sebagainya. Jadi, Waktu dia sama, itu berarti dia adalah kelompok tertentu, seperti itu. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan eh, sebuah persamaan sifat itu dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah kingdom. Kingdom ini adalah kerajaan, jadi pertama kerajaan. Ada kerajaan tumbuhan, buah, dan eh buah, hewan, dan seterusnya. Terus lanjut film atau divisi. Film ini untuk hewan, divisi ini untuk tumbuhan, gitu. Nah, terus setelah film atau divisi ini, dilanjutin ke klasis. Klasis ini kelas. Jadi kelasnya itu kayak misalnya di mamalia ada uh, apa gitu. Terus ordo, bangsa, familia itu suku, suku terus lanjut genus. Genus itu adalah marga dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Nah, spesies ini yang paling kecil, yang paling detail. Jadi kayak manusia spesiesnya adalah homo sapiens. Nah, itu manusia gitu. Oke, lanjut Dasar pengklasifikasiannya apa aja sih? Ada empat ya. Nah, kenapa ini hewan namanya tuh mamalia? Jadi mereka termasuk ke dalam kelas mamalia. Kenapa bisa begitu? Karena si hewan-hewan ini punya kesamaan, yaitu mereka menyusui gitu. Jadi kesamaannya itu bisa dari ukuran tubuh. Jadi kalau misalnya besar, hewan-hewan besar itu biasanya dikelompokkan jadi satu, namanya apa? Gitu. Terus tempat hidup, nah tempat hidup atau habitat. Yang hewan di air pasti dikelompokkan dengan hewan-hewan air, hewan di darat dikelompokkan dengan hewan darat. Selanjutnya adalah manfaat. Nah, kalau misalnya ulat, terus cacing, manfaatnya berbeda, kan? Berarti mereka beda pengelompokan, lalu jenis makanan. Nah, kayak misalnya burung dan juga sapi, makanannya beda, berarti mereka klasifikasinya nanti dibedakan lagi, padahal mereka sama-sama di darat. Seperti itu. Lanjut, tata nama ilmiah tadi kayak Homo sapiens. Ini tuh di, e, pertama dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, syarat e, penulisannya itu terdiri atas dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama itu menunjukkan marga, kata keduanya menunjukkan jenis. Contoh di sini contohnya mengkudu misalnya nama ilmiahnya adalah Morinda citrifolia dari dua kata dalam bahasa Latin bukan bahasa Indonesia. Terus nama pertama itu genus Morinda. Nah, ini huruf depannya harus kapital. Terus kalau spesies baru huruf depannya nggak usah kapital gitu. Nah, terus ini Columbia livia, virus komunis. Nah, itu semuanya pakai bahasa Latin. Jadi ada dua kata pakai bahasa Latin, depannya adalah genusnya, belakangnya adalah spesies. Terus ditulisnya itu harus dicetak miring atau digaris bawahi. Kalau kita ketik, dicetak miring. Tapi kalau kita tulis tangan, digaris bawahi seperti ini. Garis bawahnya itu harus terpisah antara genus dan jenis. Marga dan jenisnya itu nggak boleh dijadiin satu garisnya, jadi dipisah. Morindanya sendiri, si trifolianya sendiri. Lanjut. Klasifikasi lima kingdom. Nah, klasifikasi lima kingdom ini dicetuskan oleh... Jadi tadinya ada dua kingdom sebenarnya, cuma kingdom animalia sama kingdom lantai, dan seterusnya berkembang sampai akhirnya yang kita pelajari adalah lima. Ini dikembangkan oleh Witaker. Ada kingdom Monera, Protista, lalu ada Bung, fungi, fungi maaf, lalu ada pelantai, dan yang terakhir Animalia. Ini tadinya dua doang kita pelajarin. Sekarang ada lima dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi Animalia itu yang paling kompleks. Begitu. Oke, okay. kita ke pertama dulu Monera. Nah, monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, disingkatnya unisel, yang belum memiliki membran inti. Jadi, kalau dia belum memiliki eh, membran inti itu, namanya prokariotik. Nah, membran inti itu adalah membran yang melindungi inti, kayak misalnya kuning telur. Kuning telur nggak bisa nyatu sama putih telur itu karena di kuning telur ada membrannya. Tapi kalau membrannya nggak ada, kuning telur sama putihnya nyatu kan. Kalau telur kuning telurnya udah pecah, nah itu adalah monera jadi kuning telur dan putih telurnya nyatu membran inti gak ada jadi inti sama bagian badannya itu jadi satu jadi dia adalah prokariotik uniseluler atau cuma selnya satu jadi gak ada sel darah gak ada sel kulit gak ada itu manusia dia selnya cuma satu doang gitu nah terus karena dia cuma satu sel jadi berkembang biaknya itu dengan cara pembelahan atau konjugasi Konjugasi juga Contohnya ada di sini bakteri Escherichia coli ini adalah bakteri e, pada kotoran manusia. Terus ada bakteri Lactobacillus bulgaricus ini bakteri yang membantu proses pembuatan keju. Terus ada juga e, bakteri Anabaena azolla ini adalah bakteri e, ganggang biru yang membantu mengikat nitrogen yang ada di air. Jadi dia termasuk ganggang biru tapi dia kecil. Terus ada Salmonella TP. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Jadi rata-rata di Kingdom Monera ini karena dia unisel kelompoknya itu kebanyakan bakteri. Jadi mikroorganisme, organisme-organisme mikro, mikro itu kecil. Lanjut protista, protista. <tuh> Terdiri dari ada yang unisel, ada yang multiseluler. Uh, Unisel tuh berarti satu sel, multisel berarti banyak sel. Terus uh, dia udah punya membran inti, jadi ini udah agak naik beda sama monera. Namanya eukariotik kalau udah punya membran inti. Nah dia dibagi jadi tiga, ada yang mirip hewan, namanya protozoa. Terus ada juga yang mirip tumbuhan, kita sebutnya alga atau enggak ganggang. Jadi tadi juga ganggang, tapi dia masih monera. Terus uh, ada juga yang mirip jamur, tapi ini enggak ada namanya. Oke, lanjut ke protozoa. Protozoa ini dibagi jadi empat jenis, ada rizopoda, Siliata, flagellata, dan sporozoa. Ini dibedakan berdasarkan alat geraknya, gitu. Nah, yang pertama rizopoda. Kalau rizopoda ini punya alat gerak itu eh, yang kakinya semu, jadi dia ada kaki tapi kayak nggak ada kaki. Ya pokoknya kakinya semu, jadi berbayang nggak kayak ada tapi kayak nggak ada tapi ada gitu dah. Contohnya ini amuba. Nah, bentuknya amuba itu nggak eh, jelas ya. Terus yang kedua siliata. Nah, kalau siliata ini bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Jadi itu rambut-rambut yang ada di pinggirannya itu bergetar. Nanti kalau dia bergetar, si silia, siliatanya itu bergerak. Contohnya paramecium. Nah, di sini paramecium ini pinggirannya ada tuh bulu getarnya. Terus dia bergerak deh pakai bulu getar seperti itu. Tuh. yang ada di pinggir-pinggirannya tuh ya rambut-rambut kecil gitu lanjut flagelata kalau flagelata ini bergeraknya dengan flagel atau bulu cambuk nah kayak gini bulu cambuk si contohnya tipa nosoma ya e, jadi kalau misalnya buntutnya itu bulu cambuknya itu menyambuk terus dia bergerak mencambuk terus bergerak kalau sporozoa ini alat geraknya kan tadi yang tiga tuh ada alat geraknya. Nah sporozoa ini nggak ada alat geraknya, jadi berdasarkan alat gerak ada yang ada alat gerak, ada yang nggak ada. Nah yang nggak ada itu sporozoa. Jadi dia nggak ada alat geraknya. Contohnya kayak plasmodium ini nih. Ini plasmodium adalah um, yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia gitu. Terus tadi protista yang kedua mirip tumbuhan, alga atau enggak ganggang nah kayak gini nih contohnya ada kloropita kloropita itu kalau dilihat bisa ya warnanya hijau berarti dia ganggang hijau gitu nah ganggang hijau ini e, memiliki pigmen dominan klorofil klorofil itu kan zat hijau daun makanya warnanya hijau terus yang kedua ada pepopita kalau pepopita ini adalah ganggang coklat dia memiliki pigmen dominan fukosantri fukosantrin yang menyebabkan dia warnanya itu coklat itu, nah ini banyak digunakan untuk membuat es krim obat-obatan dan lainnya. Terus ada rhodopita, kalau rhodopita ini ganggang merah, nah karena dia memiliki pigmen dominan Vicoeritrin yang memberikan warna merah, jadi dia warnanya merah. Terus banyak digunakan untuk bahan agar-agar. Kalau yang terakhir itu chrysopita, ini warnanya keemasan, jadi ganggang keemasan yang memiliki pigmen dominan berupa karotena dan santofil, nah ini banyak digunakan untuk bahan penggosok. Selanjutnya adalah protista mirip jamur. Jadi protista mirip jamur ini bentuknya mirip jamur, tapi pola hidupnya itu mirip sama amuba. Amuba kan tadi protista mirip hewan kan? Nah amuba itu termasuk protista, berarti si si protista mirip jamur ini juga termasuk protista karena dia gaya hidupnya kayak si amuba itu. Nah di sini ada dua ada miso mikota dan juga oomikota kalau miso mikota ini adalah jamur lendir nah dia ini menghasilkan sel-sel hidup yang bebas terus yang bentuknya tuh mirip sama amuba kalau misalnya dia kekurangan makanan dia berlendir terus yang kedua ada oomikota ini jamur air karena dia adanya di air di danau atau kolam terus makannya tuh dari sisa-sisa tumbuhan gitu terus juga dia ini e, kalau berkembang biak bisa secara seksual ataupun aseksual kalau dia aseksualnya secara seksualnya itu menghasilkan hifa lanjut fungi. Nah fungi ini terdiri dari jamur jamuran. Jadi keluarga jamur jamuran yang udah punya membran inti berarti eukariotik kan. Terus e, tidak punya klorofil padahal dia tumbuhan tapi mirip tumbuhan kan ya. Tapi nggak punya klorofil jadi nggak bisa berfotosintesis jadi nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri nah fungi ini dibagi ke dalam empat filum empat divisi maaf karena di tumbuhan yaitu ada zygomycota ini adalah e, kelompok yang salah satu contohnya rhizopus oryzae yaitu jamur yang digunakan untuk pembuatan tempe terus yang kedua ada ascomycota nah contohnya itu ada saccharomyces cerevisiae, cerevisiae yang digunakan dalam pembu pembuatan tape, terus ada juga penicillium notatum yang menghasilkan zat antibodi Lanjut ada basidiomycota. Nah kalau ini contohnya adalah Fa volvariella volvacea atau jamur merang, ada juga jamur kuping. Terus yang terakhir ada deuteromycota. Deuteromycota ini contohnya monilacitopila yang dimanfaatkan untuk pembuatan oncom Jadi jamur itu banyak yang bisa dikonsumsi, tapi ada juga yang beracun Lanjut, plantae Di kingdom plantae ini terdiri dari tumbuhan yang berklorofil Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri Kalau bisa menghasilkan makanan itu namanya tumbuhan autotrof. Oke, dari kerajaan tumbuhan ini di, dikerucutkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama dari dua kelompok ini dulu ada yang tak berpembuluh, kemudian ada tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tak berpembuluh itu terdiri dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini di, nanti dibagi lagi. Kalau yang berpembuluh, pembuluh itu ada yang tak berbiji dan ada juga yang berbiji. Ini dibagi tiga, yang lumut ada lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk tumbuhan tak berbiji itu contohnya adalah tumbuhan paku tumbuhan paku itu bukan paku ya tapi tumbuhan yang daunnya panjang-panjang itu namanya tumbuhan paku paku-pakuan gitu terus kalau tumbuhan berbiji ini dibagi jadi dua ada yang tumbuhan berbiji terbuka dan ada juga yang berbiji tertutup nah kalau tumbuhan berbiji terbuka itu contohnya kayak melinjo pinus dan sebagainya kalau tumbuhan berbiji tertutup ini nanti dibagi lagi jadi dua gitu jadi kalau terbuka em, enggak enggak ada buahnya jadi bijinya tuh terbuka gitu enggak ada buahnya bijinya adalah buah terus kalau biji tertutup ini dia bijinya biasanya terdapat di dalam buahnya ada yang dikotil ada juga yang monokotil yang dikotil itu artinya berkeping dua jadi bijinya bisa dibelah dua tanpa emang aslinya dia di, bisa dibelah dua kayak kacang-kacangan. Terus eh, apalagi ya? Jeruk. Nah jeruk tuh juga dikotil. Terus contohnya pohonnya itu pasti akarnya tunggal. Kalau monokotil itu berbiji satu. Jadi nggak berbiji dua ya. Satu doang kayak jagung gitu dan seterusnya. Animalia. Kalau animalia ini... Kelompok hewan jadi kerajaan hewan. Hewan itu nggak bisa berfotosintesis, kan? Nah, hewan ini dibagi jadi dua dulu. Berdasarkan tulang belakangnya, ada yang invertebrata tidak bertulang belakang dan ada juga yang vertebrata bertulang belakang. Yang invertebrata dibagi dalam eh, 6, 8 kelompok. Ada porifera. Porifera ini adalah hewan yang berpori-pori, jadi di tubuhnya itu uh, terdiri dari banyak sel dan berpori-pori contohnya itu kayak spons jadi yang ada di laut tuh spons bob enggak deh bohong spons kayak gitu itu berpori-pori jadi itu namanya porifera terus uh, dia itu kebanyakan hidupnya di laut ya terus berkoloni jadi berkumpul sama keluarganya terus juga dia biasanya melekat pada dasar jadi nggak berenang bebas lanjut ada soelenterata kalau soelenterata ini hewan yang tersusun dari banyak sel, tubuhnya berongga, terus uh, sebagian hidup di air tawar, sebagian lagi hidup di uh, laut, tapi yang sebagian besar di laut, jadi banyakkan di laut. Terus hidupnya menetap atau melayang-layang kayak ubur-ubur. Lanjut Platyhelmintes. Platyhelmintes ini kelompok cacing-cacing yang ada di hewan tubuhnya itu pipih kebanyakannya hidup parasit di tubuh hewan nah kalau misalnya kita makan hewan yang mengandung cacing ini jadi ke manusia contohnya cacing hati cacing pita lanjut nematelmintes kalau nematelmintes ini cacing-cacingan juga nah ini parasitnya manusia kalau pelatih mintas tadi kan parasitnya hewan kalau kita makan hewan jadi kena kita tapi kalau nematelmintes ini emang dia hidupnya di manusia kayak cacing kremi, cacing askaris yang ada di manusia kalau lagi cacingan itu lanjut anelida ini juga kelompok cacing-cacingan tapi kalau ini cacingnya di luar jadi dia bentuknya bulat panjang dan beruas ruas terus e, ada gelang-gelangnya contohnya cacing tanah lintah jadi ini ada tiga kelompok cacing platyhelminthes ada di hewan dan manusia nematelminthes ada di manusia anelida ada di tanah gitu ya lanjut yang ke berapa tuh yang ke enam ya yang keenam itu moluska. Moluska adalah hewan yang tubuhnya lunak, biasanya badannya itu bercangkang, kayak misalnya bekicot, terus e, kepiting dan seterusnya. Lanjut ada arthropoda. Kalau arthropoda ini hewan yang berbuku-buku, beruas ruas Terus ada apa namanya? Ada yang hidup di air, darat. Ada juga yang terbang, kayak kalajengking, jengking, terus lobster. Selanjutnya ada echinodermata. Kalau echinodermata ini hewan-hewan yang tubuhnya lunak tapi dilindungi sama duri-duri di luarnya kayak misalnya bintang laut bulu babi itu oke lanjut yang terakhir ini adalah vertebrata yaitu kelompok hewan yang bertulang belakang kalau vertebrata ini dibagi ke dalam lima kelas kelasnya itu ada pisces ini kelompok ikan-ikanan, terus ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah ini dikelompokkan dari yang paling kecil ya Pisces itu ikan-ikanan Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam air dan darat Terus reptilia itu adalah hewan-hewan melata Kayak biawak, buaya, cicak, dan sebagainya Kalau aves ini adalah kelompok burung Nah mamalia itu kelompok hewan-hewan yang menyusui Nah Pisces ini yang paling sederhana ke yang paling yang paling kompleks itu mamalia kalau di invertebrata paling simpel itu adalah porifera dan yang paling kompleks adalah echinodermata. Jadi seperti itu pengelompokannya selalu dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Gitu. Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya adalah e, kunci determinasi. Nah, kalau kunci determinasi ini kita misalnya udah tahu tuh tadi kelompok-kelompoknya ini. Nah, biasanya di sini dikasih soal untuk ciri-ciri dari suatu hewan disebutkan. Nah, mana ciri-ciri uh, dari hewan yang ini? Kuncinya itu apa aja kayak gitu. Contoh nih. Soalnya biasanya seperti ini. Hewan berpori, hewan tak berpori, tak tulang belakang, tak bertulang belakang, hidup di laut, hidup di darat, gitu. Nah, terus nanti kalau kita udah tahu hewannya disebutin, dia termasuk kunci determinasinya apa aja gitu. Contohnya misalnya cocok kalau tadi yang udah perhatiin pasti tahu kan bekicot itu adalah contoh dari hewan yang bertubuh lunak atau moluska. Nah, sebenarnya bisa kita baca, baca kunci determinasi itu dari atas ke bawah, tapi lebih gampang dari bawah ke atas. Jadi kita lihatnya dari tubuh lunak. Nah, tubuh lunak ini kan 5B, moluska kan? Terus kita lihat di nomor 4 ada nggak yang ke arah nomor 5 belakangnya? Nggak ada nih, adanya Echinodermata sama Arthropoda. Berarti ketiga. Yang ke nomor 5 itu 3B, berarti 5B terus 3B. Terus di nomor 2 ada nggak yang ke nomor 3? Nah, ada nih yang 2A, berarti 2A. Terus nomor 1 ada nggak yang kedua? Ada nomor 1B, berarti 1B, 2A, 3B, dan 5B. Itu adalah kunci determinasi dari bekicot. Seperti itu. 1B, 2A, 3B, dan 5B tadi ya. Lanjut, kalajengking. Nah, kalau jengking ini adalah hewan yang termasuk hewan berbuku-buku. Berarti dia artropoda, nomor 4B kan? Berarti dia nggak mungkin ada nomor 5. Nah, nomor 3 ada nggak yang nomor 4? Ada, 3A. Nomor 2 ada nggak yang nomor 3? Ada, 2A. Nomor 1 yang ke nomor 2? Ada, 1B. Berarti 1B, 2A, 3A, dan 4B. Seperti itu. Oke, lanjut nama yang ketiga spons. Nah, spons ini termasuk ke yang mana? Apakah dia bertubuh lunak, berongga? Apakah dia kulit berduri? Apakah dia hidup di laut atau di darat? Apakah dia bertulang belakang atau tidak? Tidak semuanya kan? Terus dia itu ada di mana? Tadi kalau spons itu kan berpori-pori, berarti dia termasuk hewan berpori. Jadi dia adalah Porifera. Berarti kunci determinasinya hanya satu A saja. Seperti itu, jadi uh, untuk mengklasifikasikannya biasanya menggunakan uji determinasi. Ya, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.